kita tuh nggak ada orang. Oke, ada item. Mati ini smash whole career. Merah. Woi. Kocak anjir. Langsung bono depan gua. Halo WhatsApp semuanya, balik lagi bareng Aldi di channel Aldi2304. Oke cuy, by the way, gimana kabar kalian semua cuy? Semoga sehat-sehat aja ya, amin. Oke, by the way, di video ini aku nggak bikin video tentang poster atau sertifikat Free Fire dulu ya cuy, tapi di sini gua main game lagi cuy, yaitu game Among Us ya cuy, yang pastinya kalian juga udah tahu game ini. Game ya, game fitnah memfitnah gitu ya kan, bisa dibilang. Oke, tapi di sini itu aku mau ngasih tutorial apa ya namanya itu loh, biar nama kalian itu nggak ada di pas kalian main Among Us itu nama kalian kosong gitu kan. Kalau kalian pakai nama yang kemarin itu, yang itu kan caranya kan kalian pasti beberapa dari kalian itu kan tahu caranya itu pakai Unicode U+3164 kali ya kalau nggak salah. Nah sekarang itu udah nggak bisa cuy. Nah ini akan gue kasih tahu nih. Oke, di sini gue udah pakai nama yang ini ya kan, yang Unicode itu. Nah di sini nggak bisa cuy. Nah ya kan udah nggak bisa cuy. Jadi gimana caranya cuy? Ya pokoknya tulisannya jadi gini terus. Pokoknya kalian udah nggak bisa main pas pakai nama blank name yang ini. Tapi jangan khawatir cuy, sebenarnya masih ada cara lain buat pakai blank name gini cuy. Jadi gimana caranya? Tapi sebelum memulai video ini, gue mau ngingetin lagi nih ke kalian guys, bahwa dari semua penonton yang udah nonton di channel gue itu baru sedikit cuy yang udah subscribe. So jadi buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini atau baru tahu channel ini itu nggak ada salahnya kan untuk subscribe dulu cuy, karena subscribe itu sangat amat gratis cuy, nggak ada bayar klub ikan. Ya karena dengan subscribe itu kalian sangat membantu cuy ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah mau klik tombol subscribe ya kan, karena subscribe kalian itu sangat berguna buat gua. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi ya kan, kita bakal langsung masuk ke videonya. Jadi ini dia. Oh shit, here we go again. Oke, jadi caranya itu sama kayak buat dapetin blank name yang dulu, yaitu kalian buka Google ya kan, terus kalian tulis aja U+3164. Nah tapi di sini kita nggak pakai itu cuy, nggak pakai U3164, tapi kita pakai Unicode lain ya kan, yaitu U3118D ya kan. Kalian tulis aja itu di Google dan nanti bakal keluar seperti ini. Nah tapi itu sebenarnya nggak terlalu blank name sih ya cuy, tapi ini tuh kayak titik doang ya kan, titik gini. Bang, kenapa harus pakai Unicode bang, kan di keyboard juga ada. Nah kalau di keyboard itu kalian nggak bakal bisa nulis nickname pakai keyboard cuy. Ini kalau kalian masukin titik atau apapun di sini tuh nggak bakal bisa, kecuali huruf ya cuy dan angka. Nah, pokoknya nggak bisa, jadi kalian harus pakai Unicode ini cuy. Ini oke, gue tahu Unicode ini tuh gue sering pakai titik ini ya cuy, kalau apa namanya bikin nickname FF ya kan. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke gamenya. Nah di sini tuh bener-bener kayak nggak kelihatan namanya cuy, cuma titik doang ya. Jadi kita ini bagus juga untuk sembunyi. Oke, jadi kita tunggu sampai full aja dan kita bakal ngeprank impostor cuy. Oke, jadi untuk pakai nama ini tuh kalian jangan main di the scale cuy, soalnya tempat sembunyinya itu susah cuy di map itu. Soalnya disaranin sih kalau nggak Mira HQ itu polus ya kan, di tempat itu tuh tempat sembunyinya ada 2-3, jadi bagus sih kan. Oke, di sini semoga aja kita dapat crewmate ya cuy, karena kita bakal main sembunyi-sembunyi kan, kita mau ngeprank impostor. Oke, kita dapat crewmate. Oke. Jadi mungkin kalian juga udah tahu ya kan tempat Mira HQ itu di mana tempat sembunyinya. Jadi itu ada di dekat balkoni dan juga di storage juga ya cuy, di situ pokoknya tempat untuk sembunyi yang keren ya kan. Oke, jadi kita bakalan ke sana aja langsung. Oke, ada apa nih, kenapa tiba-tiba ada emergency meeting ya. Udah 3 cuy yang mati cuy, banter banget anjir. Kayaknya satu out dan dua ini double kill mungkin ya. Oke, kita coba tanyain sama si merah ini, kenapa ini, kenapa mencet emergency.
white fan. Oke, katanya putih ngefan cuy. Putih ngefan. Oke, kita coba vote putih ya. Kayaknya si merah ini kayak kocak banget putih. Soalnya merah juga tadi datang dari balkoni, berarti dia lihat putih itu ngefan di situ ya cuy. Soalnya situ juga ada fan. Oke lah, kita langsung aja vote putih. Aduh, seimbang cuy, 3-3. Oke lah, berarti di skip ya. Oke lah, kita langsung aja mulai mulai aja apa namanya, mulai sembunyi ya kan. Oke, tempat sembunyinya itu ada di sini nih guys. Oke, kalau ada di storage tuh kita bisa sembunyi di sini nih, di belakang buku-buku ini kita bisa sembunyi di sini. Nah, ini benar-benar nggak kelihatan ya cuy. Tuh. Oke, di situ juga ada merah. Merah nggak lihat gue ya literally. Oke. Jadi tugas kita itu di sini nunggu sampai ada orang mati di sini. Tapi ini susah banget cuy. Kecuali kalian tuh punya teman dan teman kalian itu crewmate suruh masuk ke sini ya kan. Tapi kalau kalian main random tuh susah banget buat dapetin orang ke situ. Oke, kita dapat emergency meeting lagi dan ada apa di sini? Oke, kita bakal suruh vote putih cuy. Oke, gue percaya malu merah. Oke, no, seimbang lagi cuy, 2-2 antara oranye sama putih. Oke lah, asalkan masih 6 orang dan di sini tuh impostornya maksudnya masih 2 cuy. Kalau sekali double kill udah kita kalah. Oke, nggak apa-apa cuy, gue bakal pancing satu impostor kesini. Oke, gue bakal coba sembunyi di sini ya cuy. Nah, di sini tuh nggak kelihatan ya kan. Oke, merah. Dari tadi merah sama gue mulu ya. Oke, hijau ngapain hijau? Di situ ada teks gak sih? Ijo gerakannya itu serem. Oke, merah ngapain ya nih? Merah nih, ijo nih mencurigakan banget cuy. Kalau mencurigakan ini bunuh merah cuy. Ijo woy, jangan-jangan ijo sama merah lagi. Enggak ada, merah baik cuy. Oke, kita tunggu aja. Itu ijo ngapain sih muter-muter mulu weh. Kocak cuy. Oke, kita pokoknya tunggu aja sini, enggak ada item juga di sini. Oh, I got yo. Anjir, langsung bunuh depan gua coy. Langsung keluar dia. Akhirnya prank kita berhasil, guys. It's white and black. Kita kasih tahu. Kocak bunuh depan gua loh. Dia benar-benar enggak tahu ada gua di situ loh. Langsung ketahuan item tinggal putih. Oke, black. Hitam impostor sama putih cuy, tapi dia udah keluar. Mungkin dia gimana ya, dia kaget juga tiba-tiba ada keluar dari parabola situ ya kan. Kocak anjir. Oke lah, putih ya kita. Ini udah pasti putih cuy, soalnya merah nggak mungkin bohong ya kan, soalnya dia kan bukan impostor. Wait, masih seimbang loh, 2-2. Padahal udah pasti putih impostornya. Ya udah, nggak apa-apanya cuy. Kita bakal tunggu aja sampai putih bunuh dan kita langsung ini. Soalnya impostor juga tinggal 1 cuy, jadi aman aja. Dan orangnya masih 4 ya kan. Kecuali tinggal 3 orang ya, kita harus emergency cuy, mau nggak mau. Atau kita bakal kalah ya kan. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita bakal misi di admin di sini. Shield gampang banget. Oke, masih belum ada yang mati ya. Oh, Warren mati cuy. Udah, ini putih cuy, udah putih. Putih bunuh Warren di kafe. Ya kan? Udah cuy, putih cuy. Ijo juga udah percaya sama gua, it's white. Oke, kita langsung aja vote putih. Sorry cuy, ini berisik cuy, soalnya di sini lagi hujan ya, jadi maaf banget. Tiba-tiba hujan loh. Padahal gua lagi record ya kan. Pasti enggak apa-apa cuy. Oke, pokoknya kita udah menang cuy, jadi santuy aja ya kan. Putih wah sistem impostor. putih. Oke lah guys, so jadi mungkin itu doang itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat banget buat kalian ya kan. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk klik like, komen dan subscribe juga buat teman-teman, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you to the next video kawan-kawanku. Bye bye. Feel it.